Ya Rabbal Alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, karena atas izinnya lah niat hanya sebatas niat. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ikhtiar untuk kita sama-sama menunjukkan hadir untuk acara arisan ini, semua tidak akan berarti apa-apa. Dan semua sebab izin Allah lah kita sama-sama dapat dipertemukan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan jangan lupa, bertemunya kita di sini tidak dengan bersedih hati. Dan pastinya sebagaimana hadis Rasulullah, tabassumu fi wajhi akhika laqad shadaqta. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Jadi kita sama-sama tunjukkan wajah yang berseri-seri saat berkumpul, saling sapa, saling sayang di antara kita semua. Mengawali acara arisan kita kali ini, marilah kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kasih sayang, Allah tambahkan kasih sayang kepada kita semua, Allah berikan kemudahan segala hajat kita dan kelancaran. Amin. Ala hazin ya wali kulin yatin soliha wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berangkai kepada acara yang pertama, marilah kita sama-sama pembacaan surah Yasin yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh saudara kita Abang Safroni yang biasa akrab dipanggil Bang Onel. Oh ya, sebelumnya pembacaan almarhum dan almarhumah. Oh ya, boleh. Ya Bang ya. Bapaknya Cing Oko belum dimasukkan. Iya. Kepada Bang Onel dipersilakan. Ini mau ke mana nih? Almarhumah Haji Nurul Abdul Fadilah binti Haji Saidi, almarhumah Haji
Aisyah binti Haji Muhammad Thaib almarhum Haji Sayyidi bin Haji Abdul Majid almarhum Haji Radio bin Haji Abdul Majid almarhum Haji Sayyid almarhum Haji Sayyidah binti Haji Abdul Majid almarhum Haji Abdul Wahab bin Yas almarhum Haji Dahlah bin Haji Abdul Wahab almarhum Haji Mudasir bin Haji Abdul Wahab almarhum Haji Badrani bin Haji Abdul Wahab almarhum Haji Dawat bin Haji Abdul Wahab almarhum Haji Asmaul binti Haji Abdul Majid almarhum Haji Subuh bin Haji Layu almarhum Haji Asmaul bin Haji Subuh almarhum Haji Badrani bin Haji Tola Mudasir bin Haji Tola Haji Dasri Haji Dasri bin Haji Tola almarhum Haji Jabar bin Haji Malju almarhum Haji Madinah bin Haji Awi almarhum Haji Rasulullah bin Haji Muhammad almarhum Rabbani bin Haji Muhammad Amsar Haji Sayyidi bin Alkom Jikai Manar Mahi Jainab bin Haji Ridan almarhum Haji Rahman bin Haji Muhyir almarhum Haji Rinda bin Haji Ridan almarhum Haji Nas bin Al-Alem Surahman almarhum Haji Muhammad Nasib bin Haji Salih almarhum Haji Tia Pasodi bin Haji Matukia almarhum Haji Saiful Bakali bin Haji Matukia almarhum Haji Rahman bin Pintun almarhum Qawin bin Diketa Haji Nasir bin Haji Aslawi Melisa bin Haji Nasir almarhum Haji Rasulullah bin Dirajali Al-Tajim almarhum Haji Mukhtar bin Haji Muhammad Haji Mahdiya Syed bin Sore Haji Syed bin Kaiman Haji Nasir bin Tidakab Nawara bin Haji Marina almarhum Haji Ugi Irmansa bin Haji Yasuki almarhum Sabtu Ahmad Lutfi bin Haji Ahmad Ketua Haji Usus almarhum Haji Muhtasar bin Haji Muhammad Rasulullah wabarakatuh wabarakatuh Yeah, I mean, I'm so naive.
in
innahu lakum aduwwun mubin wa ya'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adhalla minkum jibrilan katsiran afalam takunu mu'minin hadhihi jahannamu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasik idza waqab, wa min sharri nafasati fil 'uqad, wa min sharri hasid idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladhina yu'minuna أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أطل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها ونحيا عليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله رحمه يا رب الرحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Abang Nasrul atas pembacaan tahlil dan tahmidnya yang mengiringi kita, dan itu sangat anugerah buat Abang Nasrul. Yang jangan jadikan sombong, karena suara yang diberikan Abang Nasrul itu tidak semuanya kita miliki. Jadi keluarga besar kita ini lengkap. Ada pengusaha, ada yang suaranya bagus, ada yang Yati apa nih kebagiannya. Pokoknya semuanya saling sibuk dalam kebaikan. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Rangkai kepada acara selanjutnya, yaitu adalah sebelum mau'izul hasanah dari ketua kita, izinkan Yati, takutnya nanti aura Yati diambil sama Mamang Atur. Sebelum Mamang Atur masuk, Yati dulu yang masuk. Maaf, Mak. Laporan kali ini yaitu ini Mang, kalau kata Prahu Mang, Mamang nakodanya Yati sebagai yang dipikir-pikir, ayo masuk masuk Prahu, ayo masuk. Ini kita girang banget rasanya. Tidak usah materi, bahasanya tidak harus selalu uang yang menyenangkan hati kita, tapi keluarga yang penuh dengan kasih sayang, yang saling sapa satu sama lain. Ini rasanya kalau kata Abeh Rajung bilang mah, Neng ya Allah, gua mah kayak demen banget ngumpulin orang saudara-saudara itu. Kenapa? Biar anak-anak gua nih biar kenal gitu sama keturunannya. Itu aja Abeh mah, berkah itu insya Allah berkah. Kalau kata ketua kita, berkahnya apa aja? Tidak harus dengan materi, tapi keturunannya soleh dan soleha, penyejuk hati, pasangan hidupnya menyenangkan hati. Amin, amin ya robbal alamin. Ini Yati mau melaporkan yang utama, yaitu yang tidak hadir hari ini ya Mang. Tadi udah berkabar, yaitu Kiki dan Umi Nani. Kebetulan kalau Umi Nani kan ngikutnya sama Kiki ya Mang. Jadi tadi Kiki anaknya lomba nari, jadi mendampingi. Kemudian Umi Hajar Sahyati, Bang Onel hadir terus, kita girang kalau ada Bang Onel yang suara-suaranya pada cakep nih. Ini belum keluar musik aja nih, kalau udah keluar musik nih Bang Onel sama Bang Nasrul yang jagoan kita nih. Umi Hajar Sahyati, yang satu lagi bisa buat nih. Kalau perempuan dia dah. Umi Hajar Sahyati tadi pimpin haul guru. Ya. Tapi alhamdulillah Umi aja saya sehat. Kemudian Kak Yanti, biasa kalau kakak kita yang satu ini giling-giling dia senangnya. Izin buat izin kata dia. Kemudian Kak Salsa, ada anaknya ada kegiatan. Kemudian Kak Munung Kutsi,
Umroh ya, Mang ya? Pulang kapan, Mang? 19? 18. Oh, Mama kok bawa sendiri? Bisa aja, kok video ini salah satunya ini begini. Kalau Yati kan kanan-kiri udah ada asamaran ya. Kalau lihat yang anaknya ini kapolan bajunya nih. Wah, bikin kiri aja, Pak. Kapolan nih, maaf nih, usil ya Yati ya. Terus, Kakek Haji Asyari tadi mengantar anaknya ke pesantren, yang kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Jani, anaknya ya, menengok anaknya di pesantren. Tadi blok Kalili sama kalau hadir, alhamdulillah. Kalili sama Kaida hadir, alhamdulillah. Terus Jawa sudah hadir juga, dan yang belum hadir, yang nggak hadir lagi, Koma sudah ya, karena ada Koyoyong nih, Mamang Koyoyong kebetulan perhalangan hadir terus, tapi mudah-mudahan selanjutnya ya Bang Nasrul colek-colek ya, sih udah japri-japri mulu gitu. Pokoknya kalau udah masuk di grup itu jadi tawanan Yati pokoknya. Kalau nggak hadir, kenapa nggak hadir? Salah apa Yati? Dan alhamdulillah yang kemarin ada ujian sakit, Abang Zen udah bergabung ya Bang Zen. Alhamdulillah sehat Bang Zen. Kantong sehat. Selalu sehat Bang Zen mah. Dan ini mungkin doa juga ya buat kita semua. Bantu doanya, dan tadi kita semua apa yang kita baca, pembacaan yang hari ini diingatkan untuk keluarga kita, semoga keturunan kita sehat-sehat selalu. Ini Abang Rama, anaknya Cibuko, sampai hari ini berarti udah berapa lama, Cing? 2 minggu ya? Wah, ujiannya Cibuko hampir mau sebulan anaknya sakit, dirawat. Pinggul ya, Cing ya? Ada cairan. Di paha, cairan di paha, ya Allah, sabar ya Cing. Siapa? Di rumah sakit Cipto sekarang posisinya. Ini abang kita nih, Abang Papi, ayo gabung. Jai, silakan masuk. Kemudian Mpok Nur, alhamdulillah yang kemarin pasca operasi di bagian bawah lengan, alhamdulillah udah bisa bergabung lagi, sehat-sehat. Kemudian ini saudara kita nih ada ujian sakit lagi, anaknya siapa? Neng Vivi dan Abang Reza ya. Neng Siska ya, anaknya yang namanya Sasi nih ada ujian sakit, ada sakit bagian tulang betis bawah. Mudah-mudahan harapannya Allah mempermudah ya Kak. Ini kakaknya juga sabar, pasti bayang kalau sakit itu mamahnya itu pasti siapa mah pikirannya yang kuat ya Neng. Mudah-mudahan apa yang Allah kasih ujiannya dikasih kemudahan, tidak salah biar dosa dan lain sebagainya. Emang kita kasih dulu ya, kalau udah namanya ibu beda, kalau anak sakit itu bapak juga beda sama, cuma kalau bapak kan lebih cool, kalau kita kan lebih cengeng kalau perempuan. Mudah-mudahan nih saudara kita nih yang anak-anaknya adik Rama, Sasi, anaknya Pak Eja, mudah-mudahan disehatkan kembali ya Allah. Amin. Ada lagi yang mungkin ya tidak tahu yang kita saling berkasih sayang di antara kita, jangan hanya apa mata saja, tapi hati kita pun menyatu. Kalau ada yang dipuji oleh Allah, Allah semudah-mudahnya dan semurah-murahnya adalah kita mendoakan. Kalau ada kelebihan rezeki mungkin bisa menengok ya. Kemudian kemarin Yati sebagai petugas arisan menjenguk uang kas sosial keluar buat saudara kita Abang Zen yang dirawat di rumah sakit. Kemudian secara pribadi Abang Haji Rajung soal ke Abang Rama, anaknya Cikopo. Kemudian Pak Nur dan takziah ya orang tuanya Cikopo ya Cik. Usia berapa sih kalau 9? 92, Masya Allah, sudah
jarang usia orang sampai segitu sih. Luar biasa kalau melihat status si Ukom masih melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat dan lain sebagainya. Kemarin 92 yang takziah. Kemudian update jadi yaitu adalah kas healing kita 5.430.000. Wow, hebat banget. 5.430.000. Amazing. Kas sosial kita kemarin kerempukan kita kemarin keberkahan kita dapat bulan lalu kas sosial secara sukarela dapat 1.500.000 karena kemarin keluar, jadi sisanya sekarang 555. Mohon jika ada yang ingin berbuat kebaikan lebih untuk sukarela menyerahkan rezekinya ke Cipuko, karena kalau takutnya kalau saya dihubung MBTM itu ribet, boleh hari ini diserahkan ke Cipuko sukarela ya. Tapi bolehlah dipaksa. Mudah-mudahan sehat terus, nggak ada lagi yang sakit-sakit. Amin ya robbal alamin. Karena sebagaimana menurut Al-Muqa Wali Asyarawi, wal afiyah ala darajat, kesehatan itu adalah yang paling utama. Jadi harapan kita semuanya pada sehat. Amin ya robbal alamin. Kemudian arisan bulan depan. Siapa yang belum dapat? Ayo. Ayo. Alexindo. Oh iya. Jadi nggak bisa godain ya orangnya karena orang ini ada. Jadi tapi sudah kesepakatan kita semua yang hadir atau tidak hadir itu harus menerima itu, yaitu Hajah Nani dan Umi Kiki, yang Kiki orang ibunya Kiki, mamanya Kiki Mohtar ya, almarhum Abi Haji Mohtar. Daerah mana? Namanya itu tinggi. Adik Kim Sidanur ke sudah. Ya, sudah. Kayu tinggi ya, daerah Kayu Tinggi. Dia di perkabar jalan. Haji Lidah. Nah, oke. Okay. Jadi bulan depan di Umi Hajah Nani, semoga formasinya lebih lengkap nih. Harapan Yati sebagai pengurus girang banget rasanya kalau pada lengkap itu. Dan selanjutnya saudara-saudaraku, marilah kita mendengarkan Mauidhoh Hasanah dari ketua kita Paman Dr. Haji Masdur MM. Kepada Pamanda dipersilakan. Yang sender mana? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lahul ni'matu lahul sahbi wa lahul mulki wa lahul salatul hasan. Salawatullahi barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Tuhul amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait Bapak Haji Abdus Syukur Siddiq beserta istri
Sama-sama kita hormati orang tua kita. Haji dan Suci Hati beserta istri Bunda Ica Salafiyah. Doakan selalu sehat dan afiat. Amin. Panjang umur. Amin. Nah, ini sebagai contoh kita. Selalu datang dalam arisan meskipun kesibukannya lebih dari kita. Karena kalau beliau kan transaksinya sekali transaksi, terus iya. Nah, kita kan kagak apa-ngapain, masih sempat hadir. Karena dia mengerti makna silaturahmi. Ustaz Haji dari HT. Iya, peserta. Imam besar, imam besar. Abi, Bang Nasrul. Ya, kita kalau lihat suaranya, mau dong. Kalau lagi di panggung dia bakal nggak bisa dengar musik ya, Mang ya. Kalau dengar musik udah nandak aja nandak. Ustaznya Haji Makmullah, putri dari Almarhum. Cakep tapi ya Umi ya, anaknya ya. Yang almarhum juga ya. Uus Usnawati Haji Bang Reza, kemudian Abdul Jawa. Juga yang terdiri nih Pak Haji Lilis Nawati. Selalu cantik, Mang. Selalu cantik. Umi Cina Cililis. Kalah kita, Mang. Yang namanya rumah makan. Ya, ini rumah makan kenapa, Mang? Handayani. Cuma depannya ada tidak. Tidak Handayani. Ada rumah makan di sana. Iya. Ini Mas Ropa. Juga saudara Yati dan Pak Husko, mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut. Alhamdulillah ini sangat girang kalau acara banyak yang hadir. Amin. Nah, silaturahmi itu manfaatnya besar sekali. Ya, kita kumpul ketemu tadi apa yang disampaikan oleh saudari Yati. Abas sumuka fi wajhi abdi kalaka sadaqatun. Baru senyum aja udah membawa sedekah bagi diri sendiri. Ada lain-lain yang kayak gini bisa dijamin begitu banyak sumuka nani ya. Alhamdulillah berkah. Tadi colek-colek nih. Itu dia Bang. Sebab kalau kumpul luar kita ada dua. Enak juga masakannya di sini. Ya, pertama sendiri. Kalau kita memberi kepada saudara, itu ada dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Itu ada banyak juga memberikan ya dari anggota kita untuk kita. Ya, itu banyak. Karena kasnya lagi berkurang 500 insyaallah nanti. Kas sosial. Ya. Ya. Ya, tadi daerah mana? Hadirin yang berbahagia, kita acara yang telah kita sampaikan itu sangat tinggi sekali. Seperti Yasin, Tahlil. Hanya saja kan kita tidak mengetahui makna yang sesungguhnya. Sebab di dalam Tahlil itu, dalam sebuah kitab Al-Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwa di dalam hati seseorang itu, ya, kalau dia melakukan tindak tidak baik akan hitam hatinya. Kalau dia melakukan kebaikan maka akan bersih. Watasqiyatul qalbi minal muqaddarat. La tahsulu illa bi mulazamati dzikri wa talqin. Jahron fil tidai. Hatta yang blugo makomal aroma. Jadi orang yang bertahlil itu mengikis
titik hitam yang ada di dalam hatinya. Jadi membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran itu tidak bisa dilakukan illa bimulazamati dzikri, kecuali orang itu melazimi zikir, melazimi tahlil. Makanya tahlil itu diikutin terus. Jahron bin Jidari, pemula itu ya dia harus baca keras, ikutin tahlil itu kan. Ya, karena dia pemula. Hatta yang lugo makom al karoma, sehingga dia bisa mencapai makom karoma. Coba hati kita kalau berbuat dosa itu akan menjadi titik kita. Dalam kitab Maswahiul Ibad, inna ta'adda idha akhtora khoti atan yukita fi qalbihi nuqtatun sawda. Jadi seorang hamba, seorang manusia, idza akhtaa khati'atan, bila dia melakukan kejelekan, nukita bi qalbihi nuqtatun sawda, maka akan terdapat titik hitam di dalam hatinya, titik hitam di dalam qalbunya. Kita astaghfar wa nazaha an bil istighfar, astaghfirullahaladzim, dan dia ada niatan mencabut suapula kalbuhu, maka hatinya itu akan semakin bersih, bening. Kalau hati bersih, bening, sekarang hati itu bisa komunikasi dengan hati orang lain. Iya. Jadi hati kita ini bersih, bisa kita ngobrol dengan hati orang lain. Ini yang bisa dicapai oleh ulama-ulama kita. Kalau kita makomnya belum sampai. Iya. Untuk menembus kalbu aja, hati sendiri kita gak sampai. Hati sendiri kita nggak bisa. Kenapa? Karena banyak titik hitam yang ada di dalam. Termasuk dalam pelaksanaan ibadah sholat. Kita kalau sholat, dalam ada kita musuh. Bukan saya menilai yang nggak baik, berprasangka buruk kepada saudara-saudara saya. Ya. Hanya saja kita ketika sholat, Allahu Akbar. Semua kita dipersiapkan. Makna yang kita baca, yang terkandung di dalam sholat, kita tahu. Ternyata, makna tersebut tidak mendatangkan kehusuan. Yang bisa mendatangkan kehusuan adalah orang yang bisa mengontrol sebab ada yang disebut kolbu, ada yang disebut adul, ada yang bisa disebut kudul. Nah, kalau ini udah disingkirin, baru sokulah kalau maka hatinya akan bersih. Termasuk tahlil, pertama dibaca, insya Allah hati bersih. Kalau hati bersih, sholat itu tenang. Ya. Tidak ada, kalau dilakukan lagi, zada pihak, maka titik hitam akan bertambah. Hatta ta'lua ala qalbihi, sehingga bisa memenuhi hatinya. Kalau titik hitam sudah penuh, ini sulit menerima nasihat. Sholat warga muslim, ia dimaksudkan oleh Allah, kalla barona ala qalbihi makanu yaksi. Barona, hati mereka akan menjadi ron. Ron itu tai iena. Kalla barona ala qalbihi, terhadap hati mereka dimakan yang sebut apa yang mereka kerjakan. Tahlil penting banget. Ya. Orang tua kita dulu habis sholat biasanya pada kerja zikir. Ya. Itu yang menyebabkan mereka pada menjadi kaya. Kaya. Ya. Banyak peninggalan orang dulu kan. Ya, di dokol, di tolok, di subuh. Ada peninggalan. Kenapa? Karena mereka sadar orang yang pada lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wataala. Lagi ini ada generasinya Ustaz Haji Muhammad Darik. Kabul ya, kabul, kabul, kabul. Ustaz dari mana? Bukan persoalan ciuman, ciuman. Tapi rutinnya masih ya. Kalau amal, aduah muha, aduah muha.
Apa walaupun sedikit, tapi dia rutinitas, rutin terus bisa menjaga, bisa istiqomah. Hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita dengan ilmu pengetahuan. Sulit kita dengan manajemen yang ada di kita. Tapi kalau manajemen Allah, kekuatan Allah, apa yang kita mohon kepada Allah, itu insya Allah. Jangan dianggap ringan, itu tahlil. Begitu ya. Doain orang tua jangan dianggap enteng. Bagi ada bacaan di dalam Allah wa ni'mal wakil, Allah wa ni'mal wakil. Itu Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim nama-nama juga Allah wa ni'mal wakil. Padahal musuhnya kebakaran ya, wajar rambut mau apa dibakar, tapi adem. Ya, api aja bisa jadi adem. Kuliah nukur dibaca wassalaman ala. Ketika Nabi Ibrahim mau dilempar dalam kobaran api di atas kayu, dia membunuh. Datang malaikat. Ngomong malaikat, ya Ibrahim, saya akan bantu, saya akan tolong. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kagak mau, ditolongin. Udah mau dibakar, ditolongin. Kagak mau. Nabi Ibrahim. Amalannya cuma satu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Api yang tadinya jadi panas, ya, itu adem malah kedinginan. Itu hebatnya tahlil la ilaha illallah. Cuman bacanya itu ada banyak sedikit dah, kalau kita punya hajat 450 kali. Ya. Hasbunallah kalau rame-rame, kalau dewekan hasbunallah. Astagfirullah, ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong saya. Astagfirullah, ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong saya. Bacanya dihusukin, dimasukin ke dalam urat, dimasukin ke dalam daging. Insya Allah, Allah akan tolong kita. Amin. Nah, saya lihat ini ya, saya juga pernah hidup dulu yatim. Apa udah nggak ada? Dalam usia SD kelas 5, bapak saya udah kagak ada, udah meninggal. Kita lihat sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi usia 2 bulan dalam kandungan. Ya, bapak udah kagak ada, udah meninggal. Walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyhuril aqwalil. Umur 2 bulan. Ufiyah dalam mata mamin hamil syahwan ala masyuril akwalil marwiyah ufiyah bil madinatil munawwarati abuhu abdullah. Usia 2 bulan itu kan ngerti ada yang pada yatim gitu ya, mana usianya kecil, mana anak banyak, yatim bapaknya kagak ada kan gitu ya, makanya yatim ya ini gitu ya, itu harus disabarin ya. Harus rajin zikir, harus rajin ibadah. Ya selain mencari, kalau kita rajin ibadah, insya Allah. Anak rajin, orang tuanya rajin, bakal berhasil. Anak rajin, tapi orang tuanya nggak pernah ibadah, nggak doain anaknya. Itu nggak jadi. Iya. Teman-teman saya di pondok. Ya, masa yang mengecilkan. Jadi kalau anak rajin, biar berhasil orang tuanya. Jangan tinggal doa buat anak. Malah kalau malam tuh ya, dia tahajud, baca surah al-insyirah, alam nasyroh laka sodroh, sampai terakhir, ibu-ibunya ditiup. Ya, ibu-ibunya ditiup, didoain, ya Allah neng, biar jadi anak sekolah. Ya Allah neng, biar jadi anak sekolah. Amin. Neng, ya terus. Ya, tolong, biar menjadi anak sekolah. Insya Allah, anak itu bakal jadi. Kenapa? Dengan doa orang tuanya. Itu. Tapi kalau yang gak berani doa, berarti ujian kita semakin kuat. Ya, ujian kita semakin besar. Ya, ujian orang hidup, kadang-kadang ekonomi, ya kan? Kadang-kadang rumah tangga, itu ujian hidup. Kadang-kadang kita dikasih penyakit. Ya, almarhum ayahanda Haji Muhtasor, ya. Usianya tua, tapi masih ibadah. Iya. Usia 93 tahun, dia meninggal masih ibadah. Itu luar biasa. Kita berusia
mau tahu nanti mau ibadah berapa. Kalau ibadah itu harus ada doanya biar kita rajin. Mau ibadah apa? Doanya diturunin. Mau. Benar nih. Benar. Ya. Itu sederhana doanya. Ya Allahumma sa'ayin. Kalau kita ada kepaksaan kan berdoa jadi. Iya. Arisan aja datang. Mana lafaz yang kita sampaikan itu sangat luar biasa itu. Jangan tinggalin tradisi-tradisi yang telah mengakar dari ulama-ulama kita. Ya keberkahan kita dari sini kan. Ya, bukan karena keberkahan hanya dari bisnis. Dari sini nanti Allah izinkan kita usaha transaksi berhasil. Dari mana? Izin Allah Subhanahu wa taala. Kita doain ya semoga ada usaha ini Adi Ida dia pengusaha yang sibuk banget abang tidak abang kita jalan lagi airport kita punya pacar orang Jawa ajak aja jalan-jalan mang rekam nih mang sampai semua juga dapat lagi nggak ada mana abang apa masalah pasti berat. Tanah abang luas, tanah abang. Iya. Ya, saya rasa terima kasih kepada semua yang hadir yang dapat jauh berdoa surat al-fatihah. Kita mohon kepada Allah semuanya agar dalam keadaan sehat dan afiat. Kemudian yang kedua. Mohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang banyak yang halal kita berikan kepada Allah. Yang ketiga, harus kita banyak sabar karena dunia ini adalah hidup ini ujian. Semua diuji, ya. Semua diuji untuk mengukur, ya. Mana emas, mana perak, untuk mengukur keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini ujian. Itu dalam ayat kursi. Rabbana wala tuhammil apa la taqata ala nabi. Ya Allah juga ngajarin kita, Rabbana wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, jangan bebankan kepada kami, ma la taqata ala nabi, sesuatu yang kami gak kuat. Kalau gak kuat saya, ya Allah, jangan berikan ujian. Walaupun ujian besar, kalau kami ada, ya Allah, insya Allah, dengan ikhlas, saya berkata. Kita belum tentu kuat dari kayak panjilis diuji. Kita dengar tadi potong operasi habis kata saya. Tapi video sabar. Cantik. Saya masih waktu duduk di hadapan kita. Ini luar biasa pahalanya banyak banyak. Itu aja yang dapat saya sampaikan kurang lebih. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kita Pak Manda dan Tenagas Haji Masur MM. Nasihatnya selalu mengingatkan kita untuk senantiasa hebat apapun ujian kita, intinya apa? Kita minta tolongnya ke Allah, dikuatkan. Dan tadi kata Mamang, dipaksain, ya Mang ya, dipaksain ibadah dalam diri kita seperti tahlil dan lain sebagainya, kuatin doanya. Allah berikan ujian itu kepada kita, artinya apa? Allah tahu kita mampu, ya. Jadi semoga kita semua bisa diberikan kemudahan untuk melewati ujian-ujian kita. Karena kehidupan itu pasti ada ujian. Versi ujian kita masing-masing berbeda-beda. Jadi jangan lihat rumput tetangga, kalau katanya ya. Rumput sendiri aja, dirawat rumput yang ada. Ya, itu jadi tua ini. Habis ini
sini lagi nasihatin diri Yati sendiri. Yati udah nggak ikut Mario Teguh, ikutnya Mamang Teguh. Mamang. Kemudian acara rangkaian acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Abang Sita, Abang Teguri kepada Abang Zen di persidangan. Mengingatkan kembali Yati tadi buat saudara yang ingin sukarela mengalap berkah dan kebaikan untuk uang sosial boleh oleh Cimuko, kalau dalam bentuk cash transfer pun boleh ke Cimuko, kalau transfer ke Yati lebih gil kalau ke Cimuko ya ke Cimuko banget ya habis beli uang kita juga. Laporan nanti di update ya di grup. Kemudian jangan lupa setelah rangkaian acara hari ini alhamdulillah sudah selesai, dan kita sebelum makan kita ini kebetulan ada dari masakan Sunda, Sri Sunda yang masak ini yang ahlinya, jadi jangan nggak nyesel pokoknya hadiran di arisan kali ini karena masakannya mantap pokoknya. Selanjutnya nanti setelah acara ditutup kita sesi foto dulu ya sebentar sebelum nanti dijemput dan berkeringat, jadi kita
mengakhiri acara kali ini. Yati yang paling banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Jadi Yati minta maaf apabila ada sifat, apabila ada ucapan, karena sejujurnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan dari orang tua kami, dan kesalahan itu datangnya dari diri Yati pribadi. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita makan rumah makan sarang, sudah kita foto dulu. Ayo. Ya, Umi Cimaji Lilis. Kita sini aja. Kita minggu ke sana aja. Kurang air. Tapi